Dia enaknya itu kalau punya ayam banyak itu teman-teman, ketika anak itu ya mendadak ya besok suruh bayar apa seragam. Ini juga keren. Uma barikana fima rusak tanah makin ada. Jelas kurang ini penggaya nih. Halo. Teman-teman. Ini jam 8. Jam berapa? Setengah 8 berarti. Setengah 8 kita waktunya kasih makan ayam. Alhamdulillah. Tadi malam dapat sisa nasi berkat. Rezekinya gede ini. Ini anak ayam. Biasanya kita karak. Di langsung aja. Jadi istri tak ajak. Ngaturi makan ayam dulu terus nanti kita masak setelah ini. Rencananya mau masak apa nih? Masak tongkol. Tongkol lagi? Tongkol tapi disambil kemarin kan di dirauk saja. Oh, sama dengan itu aku isi sisi dengan ya? Aku mau tusuk di pasar tongkolku di sisi kok gelombang ewu dong. Masa? Biasanya kayak pitong ewu. Tapi aku ya gerus itu kursi tongkol, tuku lorong, ngendok, ora maksudnya tidak nongkrong nih kulkas gitu loh kok nggak nganu soalnya wis godokan. Jadi padok pur pakan ayam berdaging sama katul ya. Ayo kita kasih sarapan yuk. Yes, rasa kayak bonus-bonusan deh tak. Pes, gop. Meleh. Dia itu sudah agak besar porsinya nambah. Nah, tahu. Soalnya wingi-wingi itu dewe bonus makne enggak entek, teman-teman. Ini nak teman-teman ya. Kemarin itu Kakak Nisa ada iuran mendadak 75 untuk seragam kita bisa jual 2. Itu loh enaknya itu kalau pas itu dana mendadak, teman-teman. Dia enaknya itu kalau punya ayam banyak itu teman-teman, ketika anak itu ya mendadak ya besok suruh bayar apa seragam. Seragamnya itu bukan maksudnya ada seragam baru BMR apa itu, enak teman-teman, tinggal jual 2 ekor itu saja. Yang bawah itu man jago iki lek ngene mangane ra tidak. Iki ya. Sarapan kita aja dulu. Nanti porsi besarnya sore. Ayo. Hiburannya ini teman-teman ya, bertani sama ayam. Wah, ayo.
Ini ganteng ini. Wah. Si bangkok teman-teman. Oh, udah. Gede-gede ya. Tadi. Update-nya sudah segini-segini. Bulunya kecil-kecil ini. Satu bulan yang lalu ini kecil-kecil sekali ini. Sekarang tampan. Kakinya juga keren. Ya udah teman-teman, kita lanjut di dapur masak. Check it out. Nah ini teman-teman, bumbunya kita deplok dulu. Maaf ya teman-teman, apa jenis lemaknya keset, karena kalau di sini kok lantainya bodas-bodas. Berisik lah, gak dilemak. Enggak piring, berisik. Waduh. Kita deplok dulu. Dengarin gimana kok mau deplok mentah, biasanya matang. Kan tumis, gak jangan. Oh, numis. Kalau like numis sih, di bumbunya di deplok mentah. Lah aku. Oh. Gitu teman-teman. Ini mau bikin tumis sambal tongkol, karena tadi beli tongkol itu katanya ada yang murah di pasar itu besar 5.000. Biasa mak-mak kalau ada yang murah terus barangnya wapi kayak akeh ngono iki demen teman-teman. Masih kemarin habis numis tongkol, ini ya numis lagi. Kapan numis tongkol? Dek ini apa? Ini kurma goreng tok. Oh iya ya. Dah. Selesai. Kita eksekusi di wajannya. Golek tomat, teman-teman. Nah. Telintik sane ngono kuwi. Oh. Kalau rada mateng. Nah, dalah itu rada mateng itu. Telu ya? Oh, tiga saja teman-teman, cukup. Ini seandainya enak ditumis ya ditumis teman-teman. Ini daun ringin gak enak ya ini ya. Gak boleh ditumis ya itu teman-teman. Daun pukat juga gak boleh itu. Sodel portal aja belum bisa beli. Sebenarnya banyak yang usul teman-teman. Spatula nih SpongeBob ini. Banyak yang usul gini kon gaya dapur set yang mending. Aduh, ndak dulu teman-teman. Ning iki malah nene beritane ning jero. Ketoke minyaknya ndak recommended klep ning kita itu. Yo. Pancing. Kita goreng karena itu bagiannya kucing. Matang teman-teman. Masukkan bumbunya. Cabai keriting teman-teman ya. Cabai. Tambahkan sedikit gula teman-teman. Ayo. Garam. Atau teman-teman. Sedikit penyedap.
sedikit air. Nggak kan absen. Yo Ben, pemirsa, share melu-melu Ben. Bro, sekarang tomatnya masuk sama pete. Tunggu agak matang dulu ya teman-teman, 1 atau 2 menit baru tombolnya nyusut. Nah, masukkan tombolnya. Tumis tongkol kuwir, bumbu pedas Afrika Selatan namanya, masakan khas Afrika Selatan tapi dimasak di Indonesia. Ini masakan Afrika Selatan seperti ini. Nah sudah teman-teman ya, sudah siap santap ini. Buat bunda-bunda dimanapun berada yang ingin masak seperti ini, silakan ya Bu, semoga lancar. Ini teman-teman. Mulai kan? Engkol imbuh nah lek nah. Segenya tak sisihkan ya, teman-teman, ben ketok. Tapi ngene sik ketok lah. Minum dulu, bismillahirrahmanirrahim. Ini ada opak telo. Opak telo. Ini juga opak telo. Ini opak beras. Terus ini gorengan. Ini ada bakwan, ada nogosari. Nah, teman-teman, sengene wis. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Yuk, kita makan. Setelah perjuangan panjang rotok enak lek mangan gelek wis kesel. Tokonya. Untuk apa mah? Untuk apa mah? Lompom. Ini enggak. Lima ngewe dari sak wajan ya tongkol kita. Lima. Kita mau cocok barang. Bisa jadi. Kau mau nyapa lagi jam sepuluh? Oh, di sini ada masjid jual apa? Iya.
Ya ora to jam piro iki? Enggak, gua maksudnya baru mia pulang. Enggak sak minggu ya. Ya wes ya. Minggu berarti aku ngomong habis makan iki aku mau yang sik. Cek kandang. Ya cek. Saya mau ngecek kandang teman-teman karena mungkin besok kandang udah jadi udah diantar lagi. Ya, anak lanang balik ya. Ming. Ming. Kayak mau jalan ini mah. Enggak. Gue sepan ujung lain. Eh. Randi. Kamu setelah makan pedes kayak ngopi. Wah, ya Allah enaknya. Jumbo kenal. Kalian geblok. Terus isu isu pun. Oh, itu tadi mana? Mimpi. Nah, ya boleh. Aku ini sebuah pintu. Tidak. Ini paling menjawab bantuan permintaan. Sebenarnya teman-teman ya, sebenarnya kita itu sebagai konten kreator, kalau pengen viral, asal viral, kita maksudnya ngelakuin apa aja asal viral itu gampang. Cuma kita itu momennya itu bikin konten viral, tapi itu yang mengedukasi, yang menghibur, yang mendidik itu yang sulit itu teman-teman. Kehabisan kata-kata. Kalau kita nggak mengedepankan apa ya etika adab, kita bisa saja viral gampang teman-teman. Kadang kita nonton video-video yang viral itu kok gini-gini amat ya, sampai masalah apa? Yang sangat pribadi itu di umbar-umbar lek ra ngono gawe konten sing vulgar. Sebenarnya semua orang itu punya potensi kalau bikin konten bisa viral. Tapi viral baik apa viral jelek itu aja itu tergantung pilihan kita. Kalau kita memang enggak kuat mental, kita bikin video yang wajar-wajar aja masih banyak yang hujat. Yo. Apalagi kita lost doll misalnya kayak konten rasan-rasan, kayak konten labrak-labrakan, kayak konten sing joget-joget kayak wong gendeng. Semakin banyak hujatan, semakin viral, semakin banyak uang. Tapi kita nggak nempuh jalan itu. Kita masih memelihara kesehatan jiwa. Oh.
kita lo kadang bikin video cuma gitu lo wis dihujat, "Woi, pamer ini." Padahal banyak konten kreator di luaran sana yang jauh lebih dari kita. Tunggu. Bahkan ya, bagi saya sendiri loh ya, kayak Mbak Yanti loh orangnya baik, nggak pernah macam-macam, mulu ya masih dihujat, masih di haterin. Terus kayak Mbak Yanti, sekalem Mbak Yanti orang, senggak neko-neko Mbak Yanti loh, ngapain dihujat balik ya? Ya udah dulu teman-teman, itu saja ya vlog dari kita. Mohon maaf kalau ada kata-kata dari kita atau kalimat-kalimat dari kita tadi yang menyinggung perasaan teman-teman semuanya yang nggak berkenan. Pokoknya mohon maaf, saya doakan semuanya baik-baik saja. Sampai jumpa di video berikutnya, dadah.